pandemi terus berlanjut, hal yang bisa kita lakukan adalah tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Siapa sangka, yogurt makanan yang sedang naik daun dan rasanya yang menjadi favorit segala usia ini termasuk ke dalam salah satu makanan untuk mencegah virus corona. Selain dikenal baik untuk sistem pencernaan, yogurt pun dapat menjaga meningkatkan sistem imunitas. Yogurt merupakan produk olahan susu yang terkenal akan kandungan probiotik alami dan beragam nutrisi baik, diantaranya protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan tubuh. Kandungan yogurt ini bisa membantu pembentukan bakteri baik dalam tubuh dan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk membantu melawan penyakit. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, yogurt yang paling baik dikonsumsi adalah yogurt tanpa rasa atau yang tidak kaya akan gula, yaitu yogurt tawar atau Greek yogurt. Tidak perlu khawatir, Anda bisa membuat yogurt tawar terasa manis dengan tambahan buah-buahan sehat dan sedikit madu. Terdapat juga berbagai macam cara penyajian yogurt yang lebih enak dan menarik untuk disajikan kepada keluarga. Seperti es buah yogurt, smoothie buah dan yogurt, es krim yogurt, yogurt dengan roti gandum, oatmeal yogurt, susu yogurt, yogurt granola honey cups dan buah, serta yogurt smoothies bowl yang dimix oleh buah. Manfaat yogurt bagi kesehatan memang tidak perlu diragukan lagi. Pada dasarnya, yogurt boleh dikonsumsi setiap hari. Namun, jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, maka perlu diperhatikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter. Probiotik yang kita makan pada akhirnya akan berada di kolon atau usus besar, di mana probiotik tersebut bekerja untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita, membantu menyerap nutrisi-nutrisi dari makanan yang kita makan, dan yang terakhir, dia membuat integritas dari sel dinding usus manusia menjadi lebih sehat. Jadi, probiotik sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia.